Selamat siang YouTuber, subscriber Bus Official. Di sini ada satu unit STJ Sudiro Tunggal Jaya yang punya julukan Kamcatan Cetus. Nah, ini di sini dia berjurusan Ponorogo Merak. Jadi ini bus lewat ini ya, apa itu, Solo, Sragen, Ngawi dan Mantingan, dia yang lewat ini guys. Terus lihat nih, ini posisi saya berada di Terminal Bayangan Pasar Jumat. Terus masuk kembali dari kejauhan kelihatan Rosalia. Boleh masuk ke terminal. Tampak kedatangan ini jurus, ini eksekutif kelas ya teman-teman. Jurusan Jogja Jakarta. Ini eksekutif kelas untuk Rosalianya ini sendiri. Nah, ini mau bersandar dulu. Mau parkir ya teman-teman dia ya. Dia mau parkir dulu ke belakang. Di sini suasananya sangat ramai ya teman-teman ya. Arus mudik sebelum puasa, takutnya dilarang mudik sama pemerintah kan. Ini udah mulai pemudik mulai rame di pasar, di terminal Bayangan ini Lebak Bulus. Kita lanjut lagi ke PJ. Pak, ini terminal apa Pak? Pondok Pinang. Pondok Pinang ya, saya baru ini nih, sekali ini kesini Pak. Jadi baru sekali ini, ternyata ini terminal Pondok Pinang ya teman-teman ya. Dan di sebelah saya kita coba lihat ada Maju Lancar, punya PT Maju Lancar Prima, punya Bapak. Ya. Oke teman-teman, jadi apa ya, Maju Lancar ini menggunakan arus seri Tentrem seri W. Menggunakan sasis Mercedes-Benz ya teman-teman ya. Jadi ini yang tipe Excellent Bus R Suspensi. Rosalia Indah langsung berangkat dari Terminal Pondok Pinang ya. Jadi sepertinya sih cuman menaikkan penumpang 3 orang ya teman-teman ya. Langsung menuju sepertinya sih ke Kampung Rambutan dulu, atau enggak dia mampir dulu ke Ciledug ya ini. Sampai lagi ya, ini Rosalianya double decker. Wih, ini ada pramugarinya perempuan ini kayaknya teman-teman. Oh bukan, pramugari bukan perempuan, laki-laki. Dia punya, dia menggunakan dengan jurusan Blitar Solo Jakarta. Eis. Sepertinya ada sleeper seatnya sepertinya teman-teman. Oh ada. Jadi ini ada tempat tidur ya teman-temannya ini ya. Ini ada tempat tidurnya ini. Millennial bus full trans Jawa. Oh berarti ini bus enggak, ini teman-teman enggak apa itu, dia enggak masuk di terminal Solo. Biasanya keluar
tol Semarang dia langsung masuk lagi tol lagi gitu. Coba saya mau lihat ini seperti tampakan belakang biasa. Tronton emang gagah banget. Ini menggunakan karoseri Adiputro Jetbus HD3 dengan sasis Scania ya teman-teman ya. Sasis Scania SDD. SDD ini teman-teman. SDD masuk di Terminal Pondok Pinang di daerah Lebak Bulus. Lagi nunggu itunya. Sepertinya rame nih teman-teman. Kosong sih. Ini yang pakai masker yang biasa saya lihat di itu di pinggir tol. Ternyata dia berhenti di sini. Jetbusnya. Coba saya tanya ke sopirnya ya, habis ini mampir kemana lagi? Tronton ya teman-teman ini. Tronton dia. Rosalia double decker ya teman-teman ya. Berangkat nih dari Terminal Pondok Pinang. Semoga selamat sampai tujuan ya ini. Full Trans Jawa ini ya teman-teman. Dia. Yeah. Tronton lagi. Mantap. Rosalia indah. SDD-nya ini tinggi. Maju lancar. Mulai OTW. Ini jurusan mana ya? Wonosari. Wonosari ya? Wonosari Jakarta. Seri W ini teman-teman. Karoserinya Avante. Avante itunya Tentrem. Semoga selamat. Menggunakan sasis Mercy. Datang lagi teman-teman untuk Rosinnya Rosalia Indah eksekutif kelas dengan jurusan ini, jurusan Trenggalek Solo Ciputat Jakarta. Dari terminal ini mungkin mampir dulu ke Ciputat kali ya. Ini menggunakan sasis ini Hino seperti ya teman-teman, dengan menggunakan karoseri Laksana SR2 diframe. Kita coba lihat dulu ini menggunakan sasis apa ya. Saya kurang paham nih kalau nggak ada simbolnya di mukanya gitu. Saya kurang paham teman-teman. Saya kurang paham. Menggunakan sasis apa? Kalau dari belakang biasanya dia ada HDD. Ini HDD menggunakan Laksana. Itu kalau mau pesen tiket bisa teman-teman dari situ. Ini sepertinya menggunakan sasis Mercedes-Benz. Menggunakan sasis Mercedes-Benz ya teman-teman. Peleknya kinclong banget. Peleknya kinclong banget. Jadi empat bangkunya. Ini air suspensus juga ya teman-teman. Jadi bisa pendek, bisa ini. Mungkin cuman
nurunin beberapa penumpang doang dan masukin penumpang karena banyak yang turun buat ini penumpangnya teman-teman, apa itu, buat transit nunggu bis berikutnya. Rosalia jurusan Trenggalek Ciputat OTW ya teman-teman ya, di sini ya air spesi, jadi mentul-mentul ya teman-teman ya, semoga ini selamat sampai tujuan. Oh ya, di sini cuaca sedang gerimis teman-teman ya, siadu, nggak panas, enak nih.